Ada yang ada aja dah, Po. Ada aja dah. Ini copot lebar yang kalau tapenya masih taruh aja. Tapenya direndam. Tasya tolong. Ini awan punya nih. Buahnya nggak usah makan kalau mau. Dia lagi jaga itu soalnya nggak perlu aja. Ada itu kayak iya, kamu punya tuh? Ya, perang dong, perang. Rice. Ah, mau pakai rice? Rice. Ada. Rice mah ini keripik. Oh, sebelah. Rice. Keripik singkong. Ini lebih suka pokok. Itu, rice nanti gitu. Ya, rice. Mana sumpingnya? Ini sendok mana itu sambal. Ini apa nih? Sambal no. Apa? Tolong sambal. Sambal. Makan siang sambal. Yuk, sambal mak. Bukannya ntar jadi sakit mah, katanya lambung udah kering tadi. Oh iya, mau yang banyak? Jangan yang banyak ya. Dikit aja ya. Satu botol aja, satu botol. Satu ember mau, satu ember. Nah, ikolan mau masuk. Kita masuk ikolan. Jauh. Gua makan. Boleh makan. Ya, masih. Ayo. Masih segini. Hah? Enggak main langsung aja. Enggak main-main. Biang keroknya ternyata biang onarnya si pola lah ternyata. Ntar yang ada kayak kemarin ya, iya minum kuah banjir doang. Kita jatuh nih, konyol. Tanpa hari kayak tanpa lockdown. Lagi makan juga. Ini siapa nih yang mau main lagi? Apa? Hai belum ya? Tukang. Hai nggak mau pakai nasi katanya? Tukang yang makan tuh. Tukang. Nasi. Lawan. Ini bolalan. Pakai piring maksudnya. Kalau mau pakai nasi. Enggak usah. Enggak mau. Sombong banget Ibu Lalan. Mau pakai nasi. Ini buat siapa nasinya? Ai. Ai apa apa? Oh, di sini. Loh kan dua-duanya jadi saling menolak. Entar ujung-ujungnya kuning lagi nih ini suruh pegang. Suruh makan. Ayo, Po. Ngelen. Tuh. Nah, udah, tambah lagi. Nih, Ai nih. Biar makin gemuk. Ayo. Orang dodolnya kayak gue langsung lampu 2. Posisi kayak gitu harus kitanya sigap, jangan kita nggak nyalain lampu 2 soalnya kan kita berhenti mendadak. Orang kan ngiranya kalau misalnya kita udah nggak berhenti mendadak berarti ini ada apa nih mobil nih gitu kan. Kalau yang belakang nggak bisa kendalin atau dia sampai licin bannya ya nging gitu kan. Pernah gue pernah kan motor Shogun tuh di sekolahan gue ngetes ya kan, nging kan motornya bisa begini ban belakangnya bisa mengkol ke depan. Gua kaget lah gua dah itu. Sampai gua bilang udah lain kali jangan ngerem pakai rem belakang deh. Tapi ngeri juga enggak rem pakai belakang. Rem depan doang kan kurang bagus pakemnya. Takutnya ntar ada pasir gitu kan. Apalagi itu posisinya sangat licin loh. Gua gila dah. Gua sampai mikir ini sih benar-benar by grace banget nih gua bilang. Kadang-kadang kan kita mikir kan kita harus diberkati dengan cara harus kaya, harus begini. Enggak juga sih sebenarnya dengan lu kayak gitu aja lu udah diberkati sebenarnya. Kalau lu merasanya sakit gitu ya ngelihat kayak gitu kondisinya. Yang lebih sakit tuh yang lu tabrak justru. Kalau misalnya lu enggak bisa kendalin itu mobil. Ngeri sih benar-benar. Ngeri lu. Habis jalan dari situ, gua langsung isi bensin. Gua langsung lebih banyak beramal. Nah, perbanyak beramal.
enggak beramal sama orang-orang di jalan. Gua sampai deg-degan loh kemarin. Deg-degannya enggak biasa itu, deg-degan yang benar-benar ngeri gua. Kayak orang pengen meninggal, tapi yang meninggal orang lain. Gara-gara tangan lu nih, ya kan barnya gitu. Hah? Kenapa? Maksimal 60. Kalau lu misalkan nih lengah di jalan, lu 40 aja nih, lu 40 nih, lu lihat nih ya. Ini 40 aja nih. Gua sundul nih dia nih. Jatuh meninggal juga bisa lu. Lindes misalnya tangannya, bisa juga. Jadi itu sesuatu hal yang kalau dibilang di luar ekspektasi, di luar nalar kalau menurut gua ya, di luar nalar. Pertolongan yang sangat mulia itu kalau menurut gua. Menurut gua nurung. Iya. Itu kalau namanya kita di jalan begini nih, kita kaget gitu ya. Latah lah ibaratnya. Lu gas, lu bukan rem, neng mobil metik misalkan. Meninggal juga tuh orang. Aduh. Saya enggak yang pokoknya jadi kelemahan dan kelebihan itu kalau misalnya lu ketuker aja salah satunya. Itu bisa jadi bumerang sendiri buat lu. Gitu, ini segala aspek ada pelajarannya. Kita kadang-kadang enggak sadar aja. Dan orang pada ibadah lu. Tadi gua jam 6:30 pagi gua ngeliat jam. Wah, gua mau ikut ibadah yang 6:30 dah. Terus gua ngeliat lagi lu diri gua. Gua belum ngapa-ngapain, olahraga belum, gua belum dengerin lagu. Oh, ya udah, gini aja deh. Jam 7:30 pagi kita akan memulai semuanya. 15 menit gua beres-beres, cuci muka, ya, terus cuci tangan, terus gua berolahraga 300 kali, terus gua dengerin lagu. Udah kelar dah, gua langsung keluar dari rumah. Gitu. Tapi aneh juga ya kalau dipikir-pikir ya. Gua dalam waktu hanya 15 menit bisa kelarin semuanya. Giliran gua dari jam 1 pagi gua nyampe rumah kan jam 1:30 tuh. Kagak ngapa-ngapain gua. Duduk aja kayak orang bengong-bengong. Ngapain kemarin pulang kemarin? Itu si Bohau kan kemarin dari main-main sepeda dia, sepedaan sama si Bondel. Si Bondel manggil si Tommy. Si Tommy manggil si Bondel. Terus datanglah mereka dan pasukan. Ada si Boan, ada si Bakwan. Wih, rame banget itu. Motor lah dia orang, masa naik mobil juga. Dia naik motor loh. Iya, ada rame-rame. Kumpul kebo kemarin. Ada. Bolan kemarin naik ini dia, naik motor bertiga dia cengkri lu. Sama si Boan, sama si Bakwan. Gua bilang gini. Hati-hati itu, pakai sabuk pengaman, ntar takut jatuh bertiga. Ngeri juga ya kan. Gua suka ngasih tahu orang kayak gitu ya kan. Soalnya ya kalau dibilang ibarat pengingat lah, kita reminding kemana-mana. Tuh lung, ini gigi satu begini lung. Tuh tenaganya kenceng banget kan. Biasa gak kayak begini lung, gigi satu. Untuk itu napasnya jadi lebih panjang gitu. Besok-besok gua ada rencana sih, gua mau pakai gitu terus. Cuman gua takutnya bohong. Nanti ngoceng-ngocengnya gini. Ngapain sih beli yang lebih mahal? Kan beda 1000 itu loh, 1400 bedanya. Terus kalau misal ini aja nih 272. Si Apo bilang ini, lu siapa suruh lu beli yang kayak gitu? Udah gak usah diganti dah Yul, katanya. Jadi gua gak diganti duit gua loh, 272.000. Di hari sebelumnya ada lagi, dia pinjam buat beli bensin cepeceng 100.000. Belum juga diganti tuh, jadi 372. Ya begitulah sama orang tua sendiri. Mana ada orang ketagihan dikasih gula padahal ada gula, ada semut ya. Ada muka kayak marmut jadinya. Oh, ini yang buat kaos gua. Iya. Kemarin ini copot. Buat temanku nabrak. Oh. Baru ketabrak gitu. Kok dengar? Oh, mungkin lagi latihan bawa mobil kali beliau ya. Jam belakangnya ada yang mau diatur lagi enggak, Pak?
kayaknya sih mendingan ditekuk aja ini kayaknya. Kan di tengah juga nggak ada orang ini ya. Bisa itu. Oke, jadi karena kita udah ketemu sama Bu. Ya rasa kangennya sudah terobati, tapi perasaan aku masih ada yang kayak bilang gitu. Apa kenapa, guys? Enggak usah deh, guys. Kasih tunggu ya, guys ya. Sih, enggak kasih. Ya bisa jadi ini pertemuan terakhir aku sama dia. Aduh, udah mamaku yang telepon. Kenapa dia bisa telepon sih gini-gini? Beran aku mah. Oh, aku ada punya ini hadiah sebelum kita berpisah. Tapi dia bilang gini, guys. Bilang bye-bye gitu, bye-bye. Ya. Kan dia pulang. Bye-bye. Bilang bye-bye maksudnya, guys. Ya udah. Thank you for watching this video. Emang pecah kehidupan ini belum diterima jadi. Ya, gitu dah. Udah pegang lo. Si Aib pusing juga nih. Nah. Udah tuang aja, Aib, tuang. Enggak mau dituang sama si Aib. Katanya kebersamaan nih, Pak. Dia makan mesti minum. Ini aku belum lihat Aliana. Kalau udah minum, kalau pakai nasi. Mawar pakai kecap asin ya. Berapa ya? Iya. Ini tiap hari sih yang itu. Kemana? Iya. Kan pohonnya. Dua. Itu anaknya pohon kan banyak yang ngasih duit yang tos sambil nanya dia kalau nggak ada dia nanyain di warung apa beli bis di warung mas. Ini yang pernah nanyain, anak kemana sih? Minta kecap asin dong. Pernah nanyain, mana? Kecap asin. Ini belakang dia. Kecap asin, Pak. Mana malam? Iya, makan malam. Awal hari jam 8 malam. Kamu makan apa? Kan? Ini kalau lu ada pikiran. Iya, nanti ke UI ikut. Hari ini aja ikolaran ikut. Ikolaran. Hari ini aja ikut. Jangan malam Minggu. Enggak. Ini dulu malam Sabtu. Juga rame ikolaran. Nanti aku boncengin sepeda sekarang, Pak.
Kita lu hidup Tangerang, pagi pulang. Yeah. Buka pagi kan? Buka pagi. Buka pagi. Pulang nih paketin. Pulang. Paket ini. Dipaketin. Apaan dipaketin? Barang. Ini Tangerang. Ya. Mana? Si Oma. Yuk, kita bawa baju yuk. Kita mau beliin baju di Oma. Halo, Polana nggak usah dibeliin apa-apa, Ibu. Masker aja yang penting, mah. Jaga jarak. Ayul, kalau nginep di hotel lagi. Boleh dah. Ya, udah aja, Ibu. Negosiasinya. Aman nggak, Pak? Aman juga, kan hotel. Kosan malah. Lebih mantap. Iya, lebih mantap itu kosan. Jangan, Mama udah cukup. Bertiga tuh. Sudah terbeban. Katanya mau tidur di mana itu udah lucu banget kalau begitu kan? Iya. Itu tidur sama aku. Tanya, Ibu kalau ada hotel, nangis ikut tutupi. Kan belum ada liburan ya? Nanti Yul. Dia dapat 10 juta dulu ya. Pokoknya dulu ngomong. Iya benar. Paham. Ambil. Nyangkul, nyangkul. Macul. Oh, macul. Nyangkul. Bonyok juga kalau dihajar mau mah. Makan aja. Udah ayahnya makan. Jee, nah, ipolan nih, ajar ipolan. Nah kalau ipolan bener mau ajar nih. Ajar isinya sayang. Iya bener. Makan itu ya apa? Apa abang ai nasinya tuh nggak dihabisin jerawatan ntar anaknya mangkok aja nggak dihabisin nih mangkok Petrus ya. Waduh emangin pola kenyang begah kok begahan kok belum masih kosong. Iya. Ini tambahin lagi nih. Enggak udah. Nasinya masih ada, Pak. Enggak mau. Mau lagi? Enggak. Hah? Mukanya masih lapar. Tidak ada. Luar biasa. Iya, kata kemarinnya apa? Somai, badak banyak tuh.
Anu lagi ya. Mau bilang nonton apa sih, bola? Woi. Bola. Bukan bola. Sorry. Kamu enggak datang? Julian bawa somai, bawa ke kota. Banyak loh, Bu. Malam monyang banyak makanan di hotel. Anak-anak berarti anak-anak gue pulang aja makan lagi malam makan lagi. Terus ya. Makanya Yulian yang kasih mamanya senang. Tambah lagi, Puan. Nambah apa yang ditambah nih? Nasinya, air. Kuahnya, Pak. Aku bilang tambah. Nambah. Apa yang ditambah nih? Nasinya habis. Nah, kalau enggak ada yang ditambah, percuma dong. Mantap. Nambahnya kuah aja. Kencing mulu ntar di jalan jadinya. Bukan jadi kencang, kencang kencing mulu. Kasih makan. Kasih makan sama mama kamu. Nih, makan, abisin. Banyak amat. Ya, makan tuh kayak orang. Hari Minggu. Ya, itu mah makannya. Itu mah bisa, makin banyak. Laki itu makan. Iya. Jadi ya. Iya, enggak. Itu sama. Gua dikit lah, gua gitu, alin ngawang gua. Oh iya, Bogor masih marah. Apa? Malam ini mau? Oh, tunjuk sekarang. Kita pulang lagi. Lewat tol langsung. Kalau berarti. Bisa aja buat malo. Iya. Kurang angin lu, tau gak pada? Kalau kurang angin. Mamamu. Ini tambahin buat AI. Kabel kabel. Belan. Dulu enggak ada ini. Dari sana cuma pas lampu itu doang. Dulu jadi gang sih. Itu gangnya masuk sini nih. Oh, kan kita masuk dari sini. Masuk ke sana. Jadi dia di depan ini. Itu apaan? Mau nyari kali. Apa itu? Oke guys, jadi di sini kita udah nyampe di kurang lebih ini nyampe di mana ya, ini saya juga nggak tahu guys, lupa ingatan ya guys. Jadi kita udah melihat di sini ada banyak ikan di sini. Nih ya, ini ada ikan. Banyak banget ikan. Tuh iya, iya benar tuh lagi beranak dia. Ada ikan piranha. Hah? Ada piranha di sini? Iya ada. Serius? Ada tadi. Nggak ada. Bohong lo, hah? Arwana, adanya arwana. Arwana, tahu arwana ini? Ada kucing, ya kucing gak apa-apa. Coba kamu pegang di air itu, bisa gak sih? Takut sih. Coba kamu mau ini. Berani gak? Nyuruh orang lu, tapi lu gak berani lu. Kampret lu, lu. Ntar gua semprot juga. Yes, jadi kita udah nyampe. Bisa pada naik sendiri kan? Bisa. Ini bisa pada naik sendiri kan? Enggak, ini dari 9. Iya. Dia bilang apanya? Kok udah dari 9 nih? Ngapain itu mereka? Bisa? Hah? Dari mana mau kemana? Dari sini ke neraka deh, jangan-jangan guys. Enggak dibuka. Guys, jadi di sini kita udah melihat banyak sekali makanan. Iya. Nyolong deh, nyolong. Gua anak tadi 9 kan? Gua bingungnya gini, Deng. Tadi kok dia bisa pegang banyak tiki ini dari mana ini? Ternyata dari? Hah? Ternyata dari mana? Alpa. Hah? Dari Alpa, Deng. Oh, dari aku? Heeh. Surya. Tadi kakak Surya kan teman. Bang Tut namanya guys. Aku udah di pinggir jalan guys. Oh ternyata dia lagi beli makanan guys. Lebih baik kita langsung samperin aja bapak-bapak guys. Ini dia. Pak, ada minum nih. Sama ada coklat. Lagi jalan-jalan Pak ya? Iya, ini Pak. Buat makan. Ayo Pak ya. Duluan ya Pak. Oke, si bapaknya sudah dapet guys.
sekarang saatnya kita balik. Jadi bapak-bapaknya menolak untuk dikamerain. Ya seperti biasa ya. Ada beberapa orang-orang yang memang tidak mau dikamera-kameran, ada juga yang memang mau ya. Yang mau ya mau, kalau yang nggak mau ya udahlah. Masa mau kita marah-marahin. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Ada di depan Asia Sudan Next Video. Bye-bye guys. Ya, ntar lagi lah. Aparatnya. Rice. Perang dong, perang. Rice. Rice. Mau pakai rice? Rice. Ada. Rice mah ini pipi. Coba. Rice. Pipi singkong. Ini baju kepopok. Itu rice yang gitu. Dia rice mana sumbernya kok. Jadi kayak sendok mana itu sambal. Ini apa nih? Sambal no. Apa? Sambal sambal. Siang sambal. Yuk, sambal mak. Bukannya ntar jadi sakit mah, katanya lambung udah kering tadi. Oh iya, nggak banyak. Banyak, jangan banyak ya. Dikit aja ya. Satu botol aja, satu botol. Satu ember mau, satu ember. Nah, ikolan mau masuk. Kita masuk ikolan. Gua makan gua. Bolalan makan gua. Masih. Ayo mana, ayo. Masih segini. Udah pake sembunyi lagi nih. Hah? Gak main sembunyi-sembunyi lagi? Langsung aja. Langsung. Gak main-main. Biang keroknya ternyata, biang otaknya si bolalan ternyata. Gila bolanya. Gua gak makan ya. Gila. Gua. Monster yang ada kayak kemarin ya. Ah iya. Minum kuah banjir doang. Kita jatuh nih bonyok. Iya di situ. Tanpa hari kayak tanpa tonton. Nih. Lagi makan juga. Ini siapa nih? Yang mau main lagi? Apa? Ai belum loh. Tukang. Ai enggak mau pakai nasi katanya. Tuh bukong yang makan tuh bukong. Nasi. Lawan. Nih bolalan. Pakai piring. Pakai piring maksudnya. Kalau mau pakai nasi. Enggak usah. Enggak mau. Sombong banget di bolalan. Mau pakai nasi. Ini buat siapa nasinya? Ai. Ai. Ai apa apa? Oh, di sini. Loh kan dua-duanya jadi saling menolak. Ntar ujung-ujungnya ming lagi nih yang disuruh pegang. Suruh makan. Ayo, Po. Ngene. Tuh. Nah, udah, tambah lagi. Nih, Ai nih. Biar makin gemuk. Udah pegang lo. Si Ai pusing juga nih. Nah. Udah tuang aja Ai, tuang. Enggak mau dituang sama si Ai. Dia masih begini sama. Kapan nasi ini piring. Tuang aja. Iya. Julian selalu begitu. Tiap hari kalau udah jalan, bawa nasi. Makan juga pakai nasi. Nggak tau sih, rumah katanya nasi kenyang. Gak apa-apa. Kira-kira muka angkasa lu. Mau nyari. Mau nyari hal yang baru gitu kan, mana tahu. Kerja. Gimana kayak kemarin rame. Aku dapat ampau banyak loh. Dapat itu 50.000 loh. Ya lu nih. Titipan udah pada dikasih ke lu loh. Satu. Oh iya, cuma satu. Ikhlas aja deh kata lu. Mau gimana lagi loh. Lu gak ikhlas juga emang siapa lagi yang mau ngasih lah. Ntar gua transfer dah. Berapa mau? Apa tuh lalu berapa? Ntar gua transfer dah. Ntar
tadi aja tetangga kyonghi ke gua, kaget gua. Gua lagi duduk di sini ya kan depan mobil. Kyonghi kok katanya. Ya ada nih nih. Kebetulan saya ada uang ini. Uang gede. Enggak pakai uang nih 1000-1000an jangan. Dia kan udah tua bangka. Masa tua bangka dikasih 1000. Enggak tahu diri juga dong. Besok-besok dia ngat kyonghi lagi. Udahlah, males. Orang kayak gini enggak mau ngasih katanya, ya kan. Karena berhubung gua mikir, ya udah dah. Ibu ini pernah ikut challenge gua dan dia berhasil. Jadi challenge-nya gampang banget dulu. Kalau ada orang mau nerima uang receh, gua kasih duit 50.000. Ibunya bilang, "Ya udah saya mau," kata dia. Tapi gua enggak ngomong sama ibunya. Biar gua aja yang ngomong itu di depan kamera. Akhirnya sih. Orang mau aja. Ya tapi kan ada juga yang enggak mau, dikembalin lagi. Lu ada satu orang gua kasih nih yang pertama, orang pertama. Orang pertama gua kasih uang receh. Berapa ya? 200 perak apa ya? 200 perak. Buat apaan 200 perak? Digituin gua, digituin beneran. Ini depan mobil gua. Naik mobil doang ngasih uang orang kok. Ngasih uang ke orang 200 perak katanya. Gitu gua dimaki-maki. Yang paling gua salut sih orang yang itu ya, yang mau nerima ya 200 perak. Enggak apa-apa lah ini kan duit kok katanya. Gitu. Dari situ. Nih, selamat ibu dapat hadiah lagi tambahan 50.000. Terus dia seneng lu. Ya abis itu udah sering juga dia negor-negor gua, tapi gua enggak jarang gubris. Karena gua rasa dia lagi enggak terlalu perlu bantuan orang. Nah, pas lagi tadi dia kyonghi udah nih gua kasih dah, ya kan? Tanpa pakai syarat lagi. Kalau dulu kan ada challenge-nya. Sekarang udah enggak ada challenge lagi. Sudah tutup buku. Tutup sementara. Tutup buku boleh. Tutup sementara dulu. Malam lu dijemput sama si Pomenya berapa? Ya, udah ada di situ. Udah ada di mana? Di GI. Kok nggak dikali terus kalau masih komen? Nggak tahu dia. Dia peduli dia. Oh dia mungkin juga mau ngeliat yang bening-bening di situ. Nggak, tapi dia di parkiran aja. Parkiran doang. Ya tapi kan dia ngelewatin, lewat Ismo. Pas lagi di yang biasa lu nanti itu ada. Iya tuh preman, dia dipalakin, disuruh bayar 20.000 katanya. Iya. Karena parkir doang. Bukan parkir doang lung, namanya itu kan lokasi wilayah kepabeanan kalau ibaratnya. Kepabeanan. Otak lu ngambil-ngambil aja lu kriminal. Anak sekolah macam apa lu? Cantik. Ada rambutan pengen diambil. Tadi gua enggak mau gua buka tuh kacanya. Biar lu ambil beneran. Gua pengen lihat bener enggak kelakuan bondel nih kayak gini. Enggak. Enggak apa? Enggak ragu-ragu. Enggak salah lagi. Nah, bondel juga. Kalau lo dijemput sampai ke ini lo Grand Indonesia nyampe rumah jam berapa lo? Setengah satu. Jam setengah tiga. Lewat 40 atau 50 gitu. Berapa? Karena kemarin gue pulangnya jam 11. Ini jam 10. 11. Terus 11 lebih. Sampai rumah jam berapa? 11.30 apa? Terus sampai rumah jam berapa? Jam 1.40. 12.40. Iya. 12.50. Oh, berarti jemputan. Cepet juga dong berarti. Iya. Iya, Pak. Main lagi lu ada satu orang. Gua kasih nih yang orang pertama. Orang pertama gua kasih uang receh. Berapa ya? 200 perak apa ya? 200 perak. Buat apaan 200 perak? Digituin gua, digituin beneran. Ini depan mobil gua. Naik mobil doang ngasih uang orang kok. Ngasih uang ke orang 200 perak katanya. Gitu yang gue dimaki-maki. Yang paling gue salut sih orang yang itu ya, yang mau nerima ya 200 perak. Gak apa-apa lah ini kan duit kok katanya. Ya. Dari situ, nih selamat ibu dapat hadiah lagi tambahan 50.000. Terus dia seneng lu. Ya abis itu udah sering juga dia negor-negor gue, tapi gue gak jarang gubris. Karena gue rasa dia lagi gak terlalu perlu bantuan orang. Nah pas lagi tadi dia kyonghi udah nih gue kasih dah. Ya kan, tanpa pakai syarat lagi. Kalau dulu kan ada challenge-nya. Sekarang udah enggak ada challenge lagi. Sudah tutup buku. Tutup sementara. Tutup buku boleh. Tutup sementara dulu. Malam lu dijemput sama si Pomenya berapa? Ya, udah ada di situ. Udah ada di mana? Di GI. Iya. Kok enggak dikali terus kalau sama si Pomenya? Enggak tahu dia. Dia kayaknya tuh GI. Dia peduli dia. Oh, dia mungkin juga mau ngeliat yang bening-bening di situ. Enggak, tapi dia di parkiran aja. Parkiran doang. Ya tapi kan dia ngelewatin, dia lewat Ismo. Pas lagi di yang biasa lu nanti itu ada. Iya tuh preman, dia dipalakin, disuruh bayar 20.000 katanya. Iya. Karena parkir doang.
bukan parkir doang, Lung. Namanya itu kan lokasi wilayah kepabeanan kalau ibaratnya. Kepabeanan. Dan bayang banget. Otak lu ngambil-ngambil aja lu, kriminal. Anak sekolah macam apa lu? Cantik. Ada rambutan pengen diambil. Tadi gua enggak mau gua buka tuh kacanya. Biar lu ambil beneran. Gua pengen lihat bener enggak kelakuan bondel nih kayak gini. Enggak. Enggak apa? Enggak ragu-ragu. Enggak salah lagi. Nah, bondel juga. Kalau lu dijemput sampai ke ini dong Grand Indonesia nyampe rumah jam berapa lu? Setengah satu. Jam 3. Lewat 40 atau 50. Karena kemarin gue pulangnya jam 11. Ini jam 10 11. Terus? 11 lebih. Sampai rumah jam berapa? 11.30 apa? Terus sampai rumah jam berapa? Jam 1.40. 12.40. Iya. 12.50. Oh berarti jam 4-an. Cepet juga dong berarti. Iya. Dia lewat jalan tol kan ya, pulangnya? Apa jalan biasa? Jalan biasa kayaknya. Apa lu gak ngeliat? Jalan biasa. Orang dia isi bensin, dia. Oh yang di dekat ini, Loya? Di Gue bilang sama si Om ini loh, kemarin gue ketemu sama si tukang galon ceritanya. Tukang galon ngobrol-ngobrol sama gue nih, tadi dia ngabarin gue, Okta saya udah pindah ke kosan. Apa saya mampir aja ke rumah kamu ya, si Om ya. Gue mikir gini, ini si Om mau ngapain ya? Kok dia ngabarin ke gue gitu kan? Orang kan jarang-jarang ya, kan namanya gak kenal gak apa. Dia cuma jadiin namanya Neong Beng sama si Sibeng. Dia mau ngasih kabar ke gue gini. Terus gue mikir gini, oh ya dah, gue berlaku positif aja. Mau ketemuan kali, mau ngobrol-ngobrol. Terus gue bilang sama dia, Om, itu kalau misalkan ke daerah Kelapa Gading, Om pernah gak? Oh sering saya, tapi naik motor Om. Wah kejauhan dong. Dia ya, naik motor Om aja. Kalau saya mau bikin kegiatan aja. Dan ya, yang lu pelajarin apa? Jangan lu malah nanya balik ke gue juga gak tahu. Bikin gue jadi bingung sendiri lu. Makin gak tahu. Kan yang dibahas tentang ikan. Malah yang ditanya sama dia, kerjaan saya jadi apa nih gua? Jadi tukang ikan lah, gua bilang. Jadi apa lagi lu? Masa mau jadi barber shop, gunting rambut orang? Udah lu. Dia diem aja dia. Enggak ada jawaban gimana-gimana lagi, padahal gua berharap dia ada berani menjawab ya. Dia malah enggak berani menjawab. Heran deh. Tapi kalau misalnya gua modalin dia nanti pergi ke ini apa ke Semarang bareng sama gua sama si Om itu. Gue merasa jadi kayak nanti sia-sia, ini orang bener gak bisa gak belajar, ngapain juga lagi kalau mau belajar ke Semarang. Di dekat daerah sini juga banyak orang yang ternak ikan nila. Kayak orang lucu aja, kecuali si omnya mau keluarin duit buat kita orang pergi, ayo gue keluarin deh duit dah. Buat lu pada sekalian liburan jalan-jalan, itu gak apa-apa. Tapi si daging. Udah lah, sekian dulu video kita kali ini, siapa jadi patung lu guys. Lanjut lagi nanti. Next video. Tawa-tawa. Siapa yang berantem kali sama si Awan kali ya? Biasa gara-gara tak berduaan. Jadi kurus banget siapa yang jadi tua. Kenapa lu Piam bisa gitu Piam? Jatuh manusia silver itu jatris nggak pernah ada berhenti. Iya biasanya gini biasa bini mulu siapa gua. Tadi enggak ini turun siapa sih ada ini keberatan. Iya, apanya sih yuk? Ada apa lagi sih? Gak apa-apa. Itu kan berat juga lu begini lu kan. Kak Adrian besok mau pada mau.
Oh, di sini dah. Biasa gue dapat ini apa THR. Lu mau bawa tuh ke suka? Ya mau bawa, mau bawa yang kecil aja lu bawa. Sebenarnya dulu sih bawa ribet makan nasinya, di nasi mahal kan. Tadi kualan tadi nggak cukongin. Hah? 25.000 nih gue keluarin duit cerita sih pak. 25.000? Iya. Jadi lah. Boleh. Nih Ming, pegangnya duitnya ya, jangan dikorupsi nama kamu. Wah, kata Ming, ngaco nih bola nih, dia kira gua yang suka korupsi. Banyak sekali makanannya. Nyolong deh, nyolong. Di itu, memang gak besar. Semua menurun. Apa, gak dibagi 5? Iya. Kayak ngomong gitu, kan oke. Kan peraturan di keluarga si mama, anak cewek kan enggak. Ya. Tapi kan anak cowoknya 5, Bing. Oh. Kenapa kumpul-kumpul gak pernah iya. Cuma ya gitu maksudnya. Kan kalau dibagi 5 kan maksudnya lebih ringan. Iya itu maksudnya. Saya sampai lahir kan lagi sampai ngambil duit. Iya. Sampai mau jual motor. Akhirnya teman saya untuk membelain di Bang Buana. Minta dulu nih duitnya, tau gak? Jadi dari kantor kan harusnya saya dulu bayar baru lagi. Iya. Ini enggak, jadi dia mau ikut. Tapi jadi ya HRD-nya ngoceh-ngoceh. Berisik terus. Maksudnya dasar gitu ya. Lu mau punya anak, lu kan hamil 9 bulan harusnya ada kesempatan nabung. Iya. Masa lu kerja ya? Nabung? Iya. Gitu loh. Ini yang berjadikan maksudnya. Sama berdua kerja. Nih saya udah nabung. Saya bukan orang yang tipe begitu. Tapi setiap kali tuh Alek. Oh, apa masuk rumah saya? Berapa juta? Restoran? Gak lama. Tuh, mau nebus obat berapa juta? Tuh, kan tahu sendiri cancer. Iya, obatnya. Mahal emang. Oh. Makanya saya tanya, emang bagi berapa sih? 2 juta, zaman dulu. Kenapa? Aku gak pernah. Gitu. Tuh begitu, harus tinggi semua tahu. Tapi selalu dapat ya, dispensasi terus, kumpul-kumpul. Iya. Saya sih bukan kata mau bilang gituan ya. Dalam hati saya udah akhirnya meninggal berapa tahun? Udah lama, 16 tahun. Berapa ya? 2006. 2006 kasih cinta lagi dari mana? Saya bilang akhirnya nggak ada. Ini suara yang gua dengar. Ini udah panik tuh. Hah? Oh. Ngomong ke ahli, protes. Katanya kenapa bapak gua nggak dapat? Gitu loh. Oh. Bahing yang ngomong, tanya aja yang ngomong. Si Bahing, rumah Bahing. Kita pernah dengar kok, ambil yang ketemu marah-marah kucing. Kenapa katanya? Papa nggak dapat jatah mama. Jatah oma kali oma. Dia kan ke omanya, gitu mah. Kalau mama mah ini, maksudnya ke omanya kali. Ke mama dong. Oh ke mamanya. Oh iya iya. Kenapa? Mama nggak dapat. Oh iya iya iya. Maksudnya itu. Melian protes. Oh. Masa-masa. Cilis memang saya mengarang. Ya nggak mungkin salah lah, Po. Kita bakalan coba untuk kita bakalan coba untuk membeli air. Karena seperti yang kita ketahui bersama air adalah 95% cairan dari manusia itu berasal dari air. Jadi badan kita ini adalah air isinya. Makanya kenapa suara saya bisa ada serak-seraknya, kadang-kadang bisa enggak ada serak-seraknya karena kekeringan air. Kekeringan air ingat. Jadi aku mau ngeluarin duit dulu nih. Bukan nenekku tuh guys. Nah, dia lagi ngapain tuh? Coba kita lihat dulu guys. Iya. Oh, dia mau cari air. Ya seperti biasa lah. Tadi dia bilang gini, guys. Gua berat, tau gak? Berat. Wah. Dia ngeluh guys, nenek saya. Saya baru belum pernah lihat nenek saya ini mengeluh-mengeluh. Ya. Baru pernah melihat nenek saya mengeluh-mengeluh setelah membawa bakmi plus air. Dan air itu bagus untuk pencernaan cuy, mantap. Ini mobil-mobil kok gede-gede kali ya? Kalau dilihat-lihat. Aku dulu waktu lagi belajar mobil itu aku ngerasanya mobil kecil es, kecil. Makanya aku bisa cepet bawa mobil es. Setelah sudah semakin dewasa, sering nabrak, sering apa-apa. Pokoknya
masalah sering datang lah sama hidup saya. Nah, kan si bapaknya yang bawain, guys. Nah, si abangnya nih. Itu mobilnya tuh. Kembalinya dulu, Bu. Kembali. Nah, isi Pak Ade, guys. Pak Ade tuh paling. Pali. Papale. Ini sini. Ini sini aja nih. Jangan. Po, jangan, Po. Sini aja, sini. Tengah, Bro. Iya. Yeah. Belakang aja yuk. Enggak bisa, Po. Enggak ya. Susah nanti bukanya. Sini gak, aja. Gak. Ini bawa Po aja. Langsung. Jadi tengahnya. Tengah mana? Tengah sini. Udah, ayo, Bang. Itu ada barang. Air. Makanan minuman. Oh. Dicariin Po, masih pomen apa Po. Kan main itu menantu apa ya. Sangat baik, luar biasa dan sangat luar biasa baik. Dan baik dan sangat luar biasa, sangat baik. Dia mencari seorang nenek-nenek yang ingin diberikan sate. Ini Po. Buduh. Sate no. Gelap nih Po. Buduh no, sate no. Berantakan gimana nih? Ini berantakan kagak. Gigi berantakan, gigi. Gigi apa berantakan? Coba. Lu makan bubur itu enak. Ah, nggak enak kalau itu. Nih, si Oma dapat dari si Acek Edi. Beno. Acek Edi. Sama Kuku Debi sama si Kuku Debi nggak ngasih deh. Yang ngasih sama ini. Sama si Edi ngasih ya. Sama si siapa? Acek Ayung. Berdua. Apo? Mau juga? Nih. Kan main. Nih. Apa tuh? Ini. Dan nukerin loh. Mantap kan? Ini berapa? Banyak. Ban. Iya. Ya kan aku udah kasih kemarin. Hah? 173 itu? Iya, 173. Jadi aku kasih 175. Duh, nggak mesen ginian, Ming. Apa itu? Namanya nama kamu? Nama Ming, tapi Ming nggak mesen ginian. Waduh, nih, dijebak apa? Gua tahu dah. Bohau, si bohau. Telepon. Mana mungkin yang beli ginian nih buat apa beginian nih? Enggak penting beli-beli gini. Ya udah nih, Bang. Ngomong. Ya udah nih. Tanya udah nanya si bohau belum? Belum. Ya makanya nanyanya dia, jangan apa Ming lihat paket nih nanya apa bilang. Punya kamu ya? Mana Ming pesan paket? Kok bisa. Dia bisa masukin ke Semari? Enggak tahu ya, dia kan masukin alamat mah enggak apa-apa, boleh di mana aja, Po. Alamat kan nggak sesuai kadang-kadang. Iyalah sih itu dia buat mantau kita nyuruhnya beli obeng. Cok beli obeng cok di mana? Ini toko bangunan lah. Terus saya bilang aja beli ini aja dah, si tukang bintang api. Coba dah lu datang. Datang harganya 16.000. terus saya kasih ada tulisannya telepon ceban ke tukang bangunannya, sisa kan jadi 26.000 dong. Kembali 24. Terus si komen bilang ini, bego lu tuh, itu barang salah katanya. Kembaliin. Waduh gak berani, Ming. Kan? Suruh dia. Dia bilang gini, Po. Dia bilang lagi gini, Po. Gua yang jalan dah. Dia jalan. Nih yakin nih. Kenapa dikembalin harganya jadi 16.000? Duitnya habis 26. Dia gini. Cuma ada lagi buat telepon. Bener-bener emang. Yang keok. Kalau dia bisa ngomong apa, bilang aja. Gak tahu tadi harganya turun kali, Ming. Tadi pas yang beli harganya naik. Ini si Iho gimana sih? Di telepon begini ya. Dia ngikutin market, men. Kami nanya sama si ini. Sama si siapa? Sama si Mister. Mungkin kenalan lagi sama Mister ini lagi. Orang Afrika lagi. Wah, ini yang mukanya ini lebih galak lagi, Po. Bewokan lagi. Ini si Supuan. Supuan. Itu Ike. Supian itu bukan orang luar negeri. Supian itu orang sini. Indonesia. Iya. Tadi telepon sama apa? Kebatak. Oh, Jawa dia. Baik dia. Cuman lucu. Kasih dong ini buat kuli-kuli. Uang ongkos angkatin. Ceban kek satu orang. Yang angkat dua orang. Bupurebu. Terus ini bilang aja. Udah dah nih satu orang aja dah. Terus kata si ini. Ini depan pukang parkir juga. Ya udah dah ya. Kasih dah. Kasih. Emang banyak. Hah? Yang ngangkatin cuma 50 kilo satu orang. Kecuali 50 kilo 10 karung ya kan. Boleh dah ya kan. Remukan ya kan. Ini kan cuma satu orang doang. Ya udah lah. Barangnya langsung berangkat tuh ke Nigeria kok. Nggak taunya malam ini. Pakai ini kontainer.
berangkat ya, baru pertama kali nih. Barangnya ini gede dia kira. Udah datang. Dia bilang gini, ongkosnya 50.000, Bos. Bapak lu 50.000, untungnya aja enggak ada segitu, main bilang. Dia bilang 50.000. Atau lu jangan bikin gua jadi ini dong, untung tambah gede kalau kayak gini, main bilang. Lucu juga lu barang. Ini siapa nih yang ngiler di sini nih? Apa yang ngiler ya? Jorok banget sih. Buang air tadi. Buang air apa ngiler? Ini kok lengket-lengket begini. Ini nampaknya seperti orang ngiler ya. Ini apa ngiler? Katanya dia mau dalang ke Gading. Gading mana? Serpong. Oh, masih komen kali ya. Berangkat biasa aja. Soal istri. Sekali. Tadi main isi bensin kok. 232.000. Tadi? Isi bensin. Emang kamu lihat ya? WA apa ya? Iya. Suruh bilangnya 100. Udah lah. Itu isi udah full. Udah full sekarang semua. Kasihin dia aja ntar. Apanya? Mana? Ada yang gak minta bon. Hah? Udah lah, biarin aja lah. Gak usah diganti. Biarin. Ini mah orangnya itu. Oh, surat jalannya. Tadi. Apa tuh? Itu yang beli itu. Si Ulung bilang sama Ming, "Wi, lu untung banyak dong, Wi. Beli segini doang aja orang bilang untung banyak lu. Gila lu. Untung berapa, Wi? Berapa duit untungnya, Wi? Mau tahu aja lu." Ming bilang. Ya enggak apa-apa lah, Wi. Lu udah banyak duit tuh. Iya, lu kan lebih banyak duitnya daripada gua. Gajian lu lebih gede daripada gua. Terus si Ulung bilang gini, "Ya, Wi, kan belum gajian gua." Ya, lu bilang, "Berak lu." Nah, itulah ada yang sangat luar biasa ya. Udah tiap hari ketemu masih aja ngomongin duit mulu. Padahal Ming enggak pernah ngomongin duit sama dia. Kecuali lagi restoran, tapi dia bingung juga kok ngomongin. Kok lu bisa, Wi, kenal sama orang bule begitu katanya? Ya lu enggak tahu, gua punya bahasa. Gua kan bisa multi bahasa. Gua enggak mau sombong aja lu sama orang-orang. Takutnya kan gua dikira sombong. Iya kan? Tadi sebenarnya masih bingung juga tuh. Si misternya kan main video call. Di mana? Hah? Itu di Panarup. Lagi di dekat ini main video call di kamera kok. Mister, barangnya udah gua kirim nih, bilang. Lu lihat kan gambarnya. Oke, good, kata dia. Mantap, bilang. Ya udah, Mister, nanti kalau misalnya ada keperluan apa lagi, kita nelpon lagi aja, Mister. Si Misternya senang banget. Kamu tuh ya. Begitu. Lah kan Ming kan lagi sibuk dari tadi di jalan. Ngeng. Terus apa kalau nitip ini kan Holland Bakery ini itu mau panjang kok dari tadi. Macet orang. Mau berhenti aja tuh susah orang. Iya. Enggak di situ si gila. Si Pepe juga udah lihat. Nip. Waduh. Oh gila deh. Gila orangnya. Memudak begitu orang saking. Aku enggak masuk emang yang begitu kan aku juga mau gue ikutnya apa itu. Iya, emaknya juga bilang lagi di lagi deh, mana ya? Roti apa ya? Itu juga. Jangan lo. Duniawi namanya. Enggak pernah makan roti aja. Apoy. Gimana sih sih? Enggak pernah makan roti aja. Iya. Apoy duniawi begitu. Kan enggak pernah makan roti Holland emang. Gue aja bertahun-tahun masih ngarepin duniawi. Enggak pernah makan roti Holland emang. Namanya orang enggak bertumbuh dalam kebenaran begitu gereja bertahun-tahun aku. Dari tahun 50, tahun 60, tahun 70, tahun 80, tahun 90, kalau di gereja, gimana sih yang disampaikan apa itu? Kunyuk nih si Ihwa nih, panggilan ditolak. Orang perlu, emaknya gak mau angkat telepon. Tolong, Peng, teleponin, Kek. Mau diangkat? Mau apa emang? Itu ada paket ini bilang tadi bayarnya segitu. Emang makmu biasa kalau selalu bayar di rumah? Iya, mungkin kan. Mungkin kalau pesan paket mau itu bayar. Kenapa? Ya kan kalau Ming mesen paket kan Ming udah bayar kan? Iya. Pernah gak Ming suruh bayar di tempat? Jarang Ming. Hampir gak pernah Ming. Kalau si Bohau gue setiap hari mesen paket batalin tengah jalan. Nih, pegang. Bukan duit yang dipegang, kartu yang ada muka warna ganteng. Ada berapa semua? Hah?
ada berapa? 80. Oh iya, belum diisi lagi. Aduh. Berarti ini duitnya buat ngisi ya tadi. Bukan yang buat. Lu kira buat masukin kantong lu katanya. Yang lebih lucu lagi sih ini, Poh, yang lebih lucu lagi tau gak? Apo mau beli Holland Bakery, padahal di seberang rotinya sama sama Holland Bakery. Apo begitu jahatnya ngomong dia mau. Lebih wangi. Hah? Lebih wangi mau. Lebih wangi inilah seberang lah, orang tiap hari dia bikin terus tiap hari. Padahal bisa support tenaga orang dari sini juga gitu, UMKM, tapi malah mau belinya orang luar. Pengkhianat apa emang? Nggak nyangka. Ternyata aku begini, mengkhianati cinta dari Bu Puji dan Pak Harno Cang Cincung. Pak Harno Cang Cincung. Ini mau makan apa ntar? Kasih. Cukup mikir, ya. Nih, aku orang simpen nih, buat bensinnya. Pokoknya ini 150 yang aturan. Ya, kasih lihat dia aja. Nah, aturan 122, jadi 272 ya. Jadi 272. Enggak, maksudnya barusan kamu isi pego. 272. Mana yang mana? Itu loh 122 sama 150. Jadi 272. 300 lebih ini. 272 bukan yang itu, yang atasnya. Ini kan saldo nih, duit saldo. Yang atasnya 122 ini loh, 122. Hah? 122 langsung bilang aja 272. Pusing banget. 122 sama pego. Iya. Kamu isi 2 kali. Iya. Ini hari aja tadi aja sama si Angel. Jalan jadi habis 272. Iya. Ya itu cara ngitungnya orang. Tadi tahu jadi full nih. Kemarin ya? Cepet yang itu belum iya, ganti juga. Belum. 372 ada tuh. Entar apa ngomong aja. Ini udah full banget nih bensinnya. Bisa buat 3 hari ke depan aja. Tuh. Panasin tuh. Bukan kurang bayar apa tuh mau coba. Emang enggak berkoar po beli bensin enggak? Jadi kartu pas. Ayo gua beli bensin, gua beli bensin. Nah, kartu pas udah pegang belum? Udah di dalam. Ini gimana? Besok langsung surplus nih. Hah? Besok ke gereja itu. Kenapa? Oh ya, ntar aja dah diisi. Ini yang gereja orang kan nggak ikut. Kamu jangan begitu ya. Udah berkat dikasih dari Tuhan. Masa nggak pergi? Jasmani. Nih boh. Jasmani. Jasmani perut. Ketawa. Jasmani ya. Kalau bukan Jasmania, apalagi kita. Yang begitu, Fei. Udah biasa tiap minggu pergi, emang kenapa? Dia orang lo nggak pada ini pergi lagi? Nggak pada pergi lagi. Murtad semua dong kalau gitu. Ya dapet, Fei, teleponnya. Nggak hoki. Hah? Nggak hoki. Nah, apa sih ya dengan bukan pada angkat? Oh, jadi kamu ini tarik duit. Isi sampai 272. Iya. Biar full, kalau nggak mau full bisa, tapi mintanya mau punya ya, bapak kutik, iya aku mau ngomong bilang kutik ini ada paket nggak cium aku lagi kutik tadi ditolak terus balik itu ya, itu dia ya, kamu yang mana nih kok di sini bunyi juga halo Iwa bilang mamamu, ini ada paket datang ke rumah Apo. Panggil lah, panggil. Apo mau ngomong. Tonton. Hah? Bukan, CCTV. Di CCTV. Panggil lah. Mak itu mati CCTV, Pak. Panggil mamamu. Apo telepon-telepon susah banget sih. Emang lagi ngapain mamamu? Iwa, tolong neng panggil dong mamanya. Kayak apa sih? Lagi nyari reels Facebook. Yang mana yang kira-kira bisa buat nyentuh hati anak gua? Berak. Lagi berak. Ntar kalau dia masuk, kamu bilang ya. Mana LBF dia kirim? Ya bilang ya. Coba telepon aku ya. Kalau ada orang tua, neng, kita harus menyayangi halo mereka. Kita nggak boleh Iwa membuat mereka tuh tersakiti. Iwa. Mantap. Ntar kalau mamamu masuk, aku telepon sini kamu angkat ya. Aku mau ngomong sama dia. Ini paket apa nih? Yang ini paketnya lebih merah. Soalnya dibayar di tempat. Tadi aku udah bayar.
ya. Ngapain telepon duluan lagi? Telepon dia ya. Beganjen banget. Ya gimana paket datang masa dia bilang bayar segini diam tepin. Oh ini es. Kata ini es krim, eh bukan es tau gue ini. Ini enggak tahunya ini racun tau kata. Buang. Lu gila lu ngomong kasih gua racun ya. Untung ya, racun kan. Ya. Aku telepon kamu lagi ini. Mama mau ya, udah. Si coba gini, guys. Eh kamu telepon aku udah. Ngeri-ngeri ya. Sedep ini. Makasih ya. Ini bisa dibakar tadi gua. Oh, lu telepon aku deh. Udah. Yo, eh, tadi ada datang paket, tadi, itu dia bilang harganya 173. Apa sih CCTV? Halo? CCTV lo, lo mesen. Karena kan Nining nggak ada di rumah, tanya si Pepe, ini buat kok si Nining punya? Dia bilang iya po, bayar di tempat po katanya. Udah tadi mau udah bayar dari 175. Oh, enggak. Halo. 172.600 yuk. Udah dia mesti ganti segitu. 172.600. Dia bilang 173. Salah aku ya, terus aku bilang ya tinggal cuma 2.000 orang jalan. Ya, pokoknya pas bayaran boy, enggak mau dia lebihin gitu. Ya udah lu bayar. Kalau bilang 172 ya 170. Hah? Hah? Ya udah deh, yuk. Lu mau bayar 173 enggak apa-apa. Itu 172.600. 9 juta aja. Manduk. Diem. 2.000 aja. Boleh mah. Kenapa? Iya deh, yuk. Ya. Baik. Dia pakai 600 lompengin lah 173. Dia ngomongnya 173. Ngerti enggak? Tuh paketnya di sini tuh. Ya. Sobae. Miming dia isi bensin lu udah full jadi itu. Jadi 172 jadinya. 122. Pego 1. Ini ada bonnya nih. Jadi hah? Iya udah. Itu udah ya. Ngebon mulu. Ya kemarin yang cepet belum ngasih. Yaudah, ini enggak usah. Ini habis 272 ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Po. Yang cepet ya, itu udah. Udah rugi ya, Po, kalau kayak gini mah. Cepet aja dah. Bayar. Yang kemarin tuh. Habis pulang pergi Jakarta, Bandung. Jakarta Tangerang. Makanya Po ini udah kepikunan. Udah terus. Ya ampun, yuk gimana yuk? Ini lagi sore, ini lagi itu repot, lagi masak nasi. Nasi udah mateng, Bang? Belum. Kenapa gak mateng-mateng, Bang? Iya. Telepon mulu apa, Bang? Gimana yuk? Ini bukan males. Kalau kresek sih gue cepet dah. Gue ladenin dah. Kalau terima, bingung lah. Terima itu. Emang itu satu dus apa sih? Dia campur terima kacang. Oh, satu dus sama juga, terikacang. Jadi? Iya. Lu bisa aja. Dusnya mesti dibukanya bagaimana itu? Dusnya dibuka bagaimana itu? Oh, apa ada telur puyuh enggak? Apa telur apa? Ya enggak. Bulat nih, enggak ada telur, kurang enak tuh. Udah bikin telur. Sate aja ambil sate. Enggak enak belum telur juga sate lagi. Telur di, bukan tapi, ampla yang kita mau makan tuh ampla. Ini sate telur, ayam. Telur di rendang. Hah? Ada. Ada. Tapi dingin mau. Ya. Penonton kecewa. Lu rese lu. Penonton dikecewakan. Coba deh ntar suruh. Penonton dikecewakanmu. apa tuh? Gua mau buruan dah udah. Itu mah enggak berbobot. Ya, entar ya. Ngomongin udah. Tutup aja. Entar coba suruh Sini buka, Mama itu yang enggak berbobot. Udah. Udah enggak berbobot begitu masih ya aku dengerin. Bensin dia bener-bener dia enggak mau nanya tuh. Enggak mau nanya tuh bener-bener. Enggak mau nanya-nanya. Terus enggak bertanya-tanya dia bensin. Nah, aku bilang udah full kali ya. Full. Ya dia memang parah sih emang. Dia padahal kemarin yang lagi hari apa?
yang kemarin tuh dia dapat 2,5 juta itu tuh. Diam-diam baik. Kan pernah cerita sama aku kan, makanya dia kalau dapat duit gede pun dia diam. Kalau duitnya kecil, gua cuma dapat modal doang. Terus suara tuh kan lain. Sampai tenggorokan kering-kering. Tapi giliran dapat untung gede nih. Diam baik, dia mah enggak bakal ada kayak bersuara. Gua untung nih, gua bagi-bagi nih. Enggak ada kayak gitu. Ini aja memang baru pertama kali jualan kirim ke luar negeri barang. Udah langsung pemalakan terjadi sama ulung. Wih, gimana sih lu, Wih? Masa lu dapat lumayan lu enggak bagi-bagi, diam-diam baik lu. Ulung tuh kok. Ulung dokter. Hah? Masih mau aja. Enggak, ya nyadar kesadaran aja lah. Asal kesadaran aja, Wih, kesadaran. Ketawa aku. Ya itulah cucu-cucu aku. Yang satu begini, yang satu begindang, yang satu begindang, yang satu begidang, yang satu jadi renginang. Oh baby, cinta terus ini dengan cucu ini. Itu payah kenapa pada lembek-lembek ya, Boy? Itu sate buat besok. Enggak, buat sekarang lah. Wah, dah. Kacau. Nah, mungkin dia beli nasabahnya tadi 10 tusuk udang. Bang, berapa bang? Beli 20 udah jadi 20 tusuk, 10 buat saya, 10 buat teman saya. Kasih angpau. Angpaunya kayak sate ayam. Belum pernah ada kan orang ngasih angpau sate ayam. Lagi unik-unik juga saudara kita aja yang kemarin ini nih. Angpau dikasih apa? Voucher sama dia. Voucher makan di apa aneka snack. Mantap. Ya, kita juga coba-coba deh kita bagi apa. Kita bagi. So baby, 今晚多吃一点, 今晚再多吃一点, 男生的眼泪让我. Kau mau pakai nggak? Wah, kurang aja. Buat apa, Bun? Buat apa? Jam 9 pagi naik menjadi 9. Jadi pencet jadi piano itu. Pakai buat apa? Kita nggak pakai ini. Kita pakai yang bisa ngasih di piano. Lagi nggak ada di tempat kok, lagi ke luar negeri katanya. Hadi, Hadi lagi ke luar negeri. Ngapain lu ke luar negeri ini? Siapa? Suka-suka gua dah. Tetangga apa yang di sana? Yang kemarin bilang sama apa? I love you, Ibu Liz katanya. Siapa? Iya. Oh besok tuh aku jangan lupa tuh ya. Buah naga, buah naga lagi itu. Si Aping ya. Apa sih? Bawa. Ya bawa, mesti disolatif lagi nih. Ya ntar malam Neng ke ininya dah, ke BCA nya dah, Neng masukin dah, 50 ribu. Soalnya aku gak ada kabar sih tadi, soalnya masukin duit. Apa-apa yang ada kabar apa yang lupa ya, ini sih yang lupa dong. Si om bilang gini bang, Okta, kamu kalau misalkan nggak ada kabar, kamu nggak ada ini, kamu nggak suka di WhatsApp sama saya, kamu bilang aja katanya. Saya bukan mau mengganggu, saya ngajakin komsel loh. Terus dia bilang gini, enggak om, saya mah seneng justru diajakin komsel gini. Cuman, mohon maaf nih om, kadang-kadang ya kita kan namanya hidup, suka kadang-kadang tuh merasa lebih berarti gitu kan untuk menjalankan aktivitas membantu orang tua om. Jadi mohon maaf nih, gak bisa datang beberapa kali. Makanya saya bingung juga, kok cuman 2 minggu ini si om gak bisa dikontak, gak bisa WhatsApp saya. Kenapa nih, ya kan? Ini bingung juga kok, kenapa dia mau WhatsApp gue juga nih, ada apa ya kan? Ini gak tahunya memang dia bilang lagi renovasi rumahnya. Oh ya udah, berarti gak ada problem, kirain ada masalah. Tapi dia mampir ke tempatnya. Hei, hei, hei,
Ini tadi diparo. Habisin. Apaan lu? Es campur. Ada enggak mau? Ini enggak mau. Ini. Aku kat. Enggak mau. Es campur aku. Si Mobis kalau yang ini bu, kemarin si IK kalau yang sekarang Mobis. Oh ini foto mana nih itu bu? Shift, Nadia net well part, Ocon wo, kan kau orang mana orang mana lu? Nah, kan nggak ngerti gua tuh bahasa dia tuh. Ini gua lihat nih bu, orang Afrika nih maknya. Oh itu, bukan ini maknya. Kalau Papua. Dah ngaco, ini orang Afrika po, ini orang Afrika. Nah jadi dia ini maknya. Nah yang dipotong mah ya, kalau dianya tinggi gede, jenggotan lagi. Badannya nih segini nih boh, lihat nih boh, segini nih boh, begini. Iyalah orang tinggi-tinggi. Yang kemarin partneran sama Mim juga tinggi segitu juga. Emang lu kenal gak sama temen yang ini? Gak kenal lah dia bilang, orang Afrika kan banyak dia bilang di Indonesia. Oh iya iya, gua juga gak ngerti dah. Udah aja dah, gini dah. Gua kirimin gambar-gambar gua, kalau lu oke ntar gua tinggalinnya aja ya. Kalau kita bikin surat pesanan. Panasnya nggak sih ini umur? Hei, panasnya nggak? Nggak usah deh begitu ya. Oh. Hei, kue, kue. Hei, kue, dalam. Mbak. Dalam, hijau. Apa yang iya, Sofi? Dia kan gini kok, sistemnya kok. Beli. Kalau itu kan 5,5 juta dapat 50 kilo. Berarti kan sekilonya dapat 110.000 ya, namanya kredit kan. Nanti dia udah nyampe di sini barangnya. Dia nyampe di bidangnya dia tuh. Terus dia nanya kan sama orang Surabaya, "Berapa tuh bro kalau kayak gini?" 79 harganya. Wah, ini berarti cuannya lumayan bisa 20.000-an sekilo kan. Terus dia mikir lagi kok gini. Ini orang pasti gak beli ya kan. Gua cuan segini enggak pasti beli kan percuma juga. Terus dia ngomong-ngomongin gini. Kita mau satu kelas ininya aja grade-nya. Sedangkan yang jualan ini SS. SS itu di bawahnya, pantesan harganya lebih murah. Bilang sama dia AB dah, bro, ada enggak? Wah, belum tahu juga nih AB ini. Kalau enggak kita coba telepon aja, bro. Bisa enggak, bro, lu sediain? Kalau enggak bisa lu bilangin aja. Jadi gua enggak berharap sama lu nih, bro. Ini yang tadi nih, po, yang bawah nih. Tuh, 50 kilo ditambahin 1 kilo sama ongkosnya. Jadi 51 kilo. Enggak berat tuh. Berat ini. Makanya dibawa sama 2 orang. Tadi waktu lagi packing masuk ke mobil juga gitu, 2 orang. Selama di jalan mobil ngedoyot sedikit. Begitu. Udah turun, wah, keangkat lagi mobilnya. Udah enggak berat lagi nih, ya kan? Udah mendingan. Tapi si bohong enggak di dalam mobil, tambah berat aja itu beban. Makmu ya, cuman 2.000. Ya, kayak apa enggak tahu aja orang itu. Ya kita sudah tahu ya. Lama. Itu aja si Encek. Masih makan si Boan cincai pun. Si Encek aja nih, si Encek yang laundry kan dia 2,5 aku kasih 2,5 ya udah pak, nggak usah kembaliin. Iya, ya 2,000 tuh uang apa buat apa sih? Kalau dia membutuhkan makan cincai ya. Dan jadi hari-hari itu cincai. Biarin dia mau bayar apa 1,3 ya nggak apa-apa. Tukang parkir orang di jalanan kan kerja keras banting tulang. Jangan malam. Aku kira salah nih. Apanya? Emin bilang, gua nggak sepesan gini ya. Kata udah gan, ternyata dia. Emang dia pasti yang mesen begitu begituan. Dia kan yang paling sering curiga di rumah. Dia tuh nggak mau orang-orang. Dia mah suka kesian aja ya, orang namanya kerja ya capek juga lah. Ini apa sih Ming? Mau di apain? Mana apanya? Ini juga ada apa nih? Mau itu kalau Apo bisa nagih sama si Bohau, berapa tuh? 372. Dah, ntar Apo. Apo ntar dapat bagian, Bo. Apaan sih?
dapat bagian setengahnya. Apa? Ini apaan buat apa? Tapi aku mau ngambil lampu lah untuk menagih ke Bohau, karena aku orangnya lebih sayang sama Bohau. Pale lu. Bagian-bagian penagihan aku bilang gini. Udah enggak usah ganti 272-nya. Gua dengar kayak gitu tuh kan. Bukan, harusnya ditanya sama apa gimana sih? Tadi. Tapi kan aku bilang tadi, udah enggak apa-apa dah, enggak usah. Aku kayak ipolalan ya orangnya pelin-pelan kok. Ngomong A tiba-tiba ke B, dari B bilang, bisa ke C. Udah, ini enggak usah bayar. Bukan, masalahnya enggak usah bayar selama Mimin tadi di jalan, Mimin telepon, udah nyampe rumah mah harus bayar gimana sih? Ya, ngaco kalau kayak gini mah. Kan udah nyampe rumah, ya bayar itu kan beda bonnya. Gimana emang Mimin ngarang bonnya? Terus aku bilang, yul yang kemarin dulunya, pertama cepet, iya. Ya gue kasih itu aja dah. Semalam keluar lagi cepet. Cepet kan? Iya. Cepet 200. Nih, 27. Ya, 400 gitu. Terus bensin begini terus, ngomong dong sama si Angel tuh, biar buat beli bensin aja. Eh. Dia buat beli handphone, Boy. Dia buat beli handphone kan, gak ada buat beli bensin jatanya. Dan lu tahu, makin susah. Beli bensin Jakarta, makin susah. Tangerang. Dan ini buka dulu nih satenya nih, enak nih kelihatannya. Aduh, diem-diem aja aku. Mau habisin semua. Lalu bilang katanya mau makan sama itu loh, Bagong. Bagong-bagongnya. Aku ke bagong. Bapak ke bagong-bagong dulu. Bagong, bagong. Bapak.